Wah wah wah, ini rame banget guys. Kalian harus tahu, kalau sekarang Cina lagi obo-obo Amerika lewat Meksiko. Jangan ditanya lagi, gimana marahnya Amerika? Berasa kebakaran jenggot Amerika. Karena tiba-tiba aja ada New China di daratan Meksiko. Hah? Kok bisa? Jadi gini, kita paham banget lah, perang dagang antara Amerika dan Cina telah menjadi topik hangat di dunia politik dan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Salah satu dampak dari perang dagang ini adalah Cina mulai menargetkan Meksiko sebagai lokasi investasi baru. Hal ini membuat Amerika merasa terancam karena mereka khawatir Cina bakal mengambil alih pasar mereka di Meksiko. Cina ini terang-terangan banget bakar jenggotnya Amerika. Ya ngamuk lah Amerika. Asli sih, ini seru banget. Trump dari dulu galak sama Cina. Nah, sekarang Trump kepilih lagi. Amerika ke depan bakal lebih galak lagi ke Cina. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas kenapa ada New China di daratan Meksiko dan bagaimana pertumbuhan ekonomi Cina di Meksiko. We'll keep the US dollar as the world's reserve currency and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. You're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on you. Semua berawal dari perang dagang yang meletus waktu era Presiden Donald Trump dan lanjut ke era Joe Biden. Jadi, pemerintahan Trump waktu itu mereka tuh menetapin tarif dan berbagai persyaratan tambahan buat produk-produk Cina yang mau masuk ke Amerika. Ya, intinya Trump tuh ngebikin. Pokoknya gimana caranya biar produk-produk Cina itu jadi lebih susah buat masuk ke Amerika. Trump emang galak banget sama Cina. Dan kenapa dia bikin kebijakan ini? Jadi gini, Trump tuh merasa kalau hubungan dagang antara Amerika dan Cina itu malah bikin Amerika buntung terus. Menurut dia, Cina tuh main curang di perdagangan dan karena itu Amerika jadi sering rugi. Trump ngeklaim kalau defisit perdagangan Amerika alias kondisi di mana barang atau jasa yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Nah itu gara-garanya ulah Cina. Ini yang ngomong Trump ya. Buat yang belum tahu, defisit perdagangan tuh istilahnya kayak kita lebih banyak beli daripada jual. Nah, kondisi itu Amerika lagi sering ngalamin defisit dan Trump yakin banget ini semua salahnya Cina. Soalnya Cina punya aturan yang lumayan bikin kesel. Kalau ada negara yang mau ekspor ke Cina, mereka nggak cuma jual barang, tapi harus berbagi ilmu dan teknologinya juga. Jadi begini, produk luar yang masuk ke Cina itu boleh-boleh aja, tapi harus deal buat sharing teknologinya. Nah, Trump jadi ngerasa Cina ini kayak maling kekayaan intelektual secara halus lewat kebijakan ini. Akhirnya mulailah drama pembatasan produk Cina di Amerika. Mereka ngegembur barang-barang impor dari Cina, mulai dari ponsel, spare part mobil, baja sampai panel surya, semua kena tarif tinggi. Efeknya perusahaan-perusahaan Cina mulai mikir keras gimana ya caranya biar tetap bisa jualan di Amerika tanpa kena biaya tambahan. Dan boom, Meksiko jadi pilihan strategis buat produksi dan distribusi mereka. Produsen-produsen Cina mulai mikir daripada Meksiko jadi saingan kayak dulu, kenapa enggak kita gandeng aja? Jadi mereka mulai investasi, bikin pabrik di sana, jualan lewat Meksiko. Hasilnya barang-barang tetap bisa masuk ke Amerika. Kelihatannya kayak produk Meksiko padahal sebenarnya buatan Cina. Strategi yang cerdik banget. Tapi ya jelas Amerika nggak suka dong. Kenapa Cina tertarik berinvestasi di Meksiko? Ada beberapa alasan kenapa Cina makin gencar investasi di Meksiko. Pertama, karena Meksiko punya perjanjian perdagangan bebas sama Amerika dan Kanada, namanya USMCA. Nah, perjanjian ini bikin produk-produk dari Meksiko bisa masuk Amerika tanpa kena tarif yang ribet. Buat yang belum tahu, USMCA ini sebenarnya upgrade dari NAFTA. Lebih modern dan nggak cuma urus perdagangan barang, tapi juga mencangkup isu kekayaan intelektual sama perdagangan digital. Miriplah sama CPTPP yang udah diteken Kanada dan Meksiko duluan. Jadi kalau produk Cina diproduksi di Meksiko, ya bisa masuk pasar Amerika jadi lebih gampang. Ya karena Meksiko punya perjanjian itu dan itu jadi celah. Nah, dimanfaatin banget sama Cina. Gila. Cina jeli amat yang nemu jalan tikusnya. Terus yang kedua, biaya produksi di Meksiko itu lebih murah daripada di Cina, bikin produk mereka jadi makin kompetitif. Ketiga, Meksiko punya populasi yang besar dan lumayan terdidik, jadi nyari tenaga kerja murah tapi terampil juga jadi gampang di sana. Meksiko is the best. Terus nih ya, Meksiko ini deket banget sama Amerika, jadi jalur transportasinya cepet dan hemat. Kombinasi ini bikin Meksiko jadi tempat investasi yang pas buat Cina yang mau eksis di pasar Amerika tanpa harus bayar tarif mahal. Nggak heran, dalam beberapa tahun terakhir, Meksiko jadi hotspot banget buat investasi Cina. Bank Sentral Meksiko malah mencatat investasi langsung dari Cina di Meksiko naik hampir 500% dari 2018 sampai 2022, khususnya di sektor-sektor elektronik, otomotif, dan energi terbarukan.
Ya kalau contoh nyatanya ada BYD, produsen mobil listrik terbesar di Cina yang buka pabrik di Meksiko biar bisa langsung ekspor mobil listrik ke Amerika tanpa tarif yang mahal. Nggak cuma BYD, Great Wall Motor juga ikutan. Mereka baru saja ngumumin investasi besar buat produksi mobil konvensional dan listrik di sana. Makanya banyak yang mulai nyebut Meksiko ini sebagai New China. Belum lagi produsen listrik asal Tiongkok ini, BYD, menargetkan dapat menjual 50 ribu kendaraan listrik di Meksiko tahun ini. Sementara tahun depan ditargetkan dapat menjual 100 ribu unit mobil listrik di Meksiko. Nah ini nih yang bikin Amerika mulai konyol sama Cina. Apa dampak investasi Cina di Meksiko? Investasi Cina di Meksiko tuh ada plus minusnya. Di sisi positif, investasi dari Cina udah ngebuka banyak lapangan kerja baru di sana, yang pastinya ngurangin pengangguran. Tapi sisi negatifnya, ada juga kekhawatiran soal dominasi Cina di pasar Meksiko. Apalagi beberapa perusahaan Cina yang masuk ke Meksiko tuh punya koneksi ke militer Cina. Jadi makin banyak yang was-was soal keamanan nasional. Brookings Institution bilang kalau Meksiko bisa ningkatin infrastruktur dan ngamanin lingkungan bisnisnya. Investasi ini bisa terus berkembang dan bikin Meksiko jadi pusat produksi top di Amerika Latin. Jadi perang dagang ini nggak cuma bikin panas antara Amerika dan Cina, tapi juga ngasih peluang buat negara lain kayak Meksiko ikut main dan bersaing. Sekarang tinggal gimana Meksiko bisa jaga momentum ini biar manfaatnya terasa sampai jangka panjang. Apa masa depan investasi Cina di Meksiko? Nah, kalau bahas masa depan investasi Cina di Meksiko, ini masih abu-abu banget. Banyak yang bakal nentuin, mulai dari kebijakan pemerintah Cina dan Amerika sampai stabilitas politik dan ekonomi di Meksiko sendiri. Tapi, ada harapan besar kalau investasi Cina di sana bakal terus naik di tahun-tahun ke depan. Apalagi kalau situasinya terus mendukung. Chinese companies, if they import directly into the United States, they are faced with tariffs. If they bring their goods into Mexico and those goods are improved upon or some value added to them, they then qualify for the USMCA. In terms of what you have to do to have a product that's labeled Mexican as opposed to Chinese in origin, you have to substantially transform it, which means it has to become a different product. So if I get a whole set of wooden boards, I turn that into a desk. I have substantially transformed that product. Jadi kesimpulannya adalah investasi Cina di Meksiko ini sebenarnya salah satu efek samping dari perang dagang antara Amerika dan Cina. Di satu sisi, ini jadi peluang gede, tapi di sisi lain tantangannya juga nggak main-main buat kedua negara. Soal masa depannya masih samar-samar, tapi bakalan seru banget ngelihat gimana perkembangan investasi Cina di Meksiko dalam beberapa tahun ke depan. Gimana pendapat kamu tentang perang dagang ini? Kira-kira Meksiko lebih mihak Cina apa patuh sama Amerika nih? Coba komen dong di kolom komentar, ntar kita diskusi bareng kayak biasa. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Dan ini Relung Nalar.